Pai bagus, jalan peratan. Nah ini jalannya kayak nang jalan desa. Ini 1x24 jam, ikon sampit lagi. Nang siapa buat tindakan bupati nang ini? Ini kerja kemajuan. Hah? Sejak kapan kerusakan? Aku sudah lawas sam. Sudah yang waktu diperbaiki jalan nang tambal sulam. Sudah lawas tuh. Kalau perlu tuh dibaiki supaya bagus ikonnya, ikon sampit. Saya ngecek PPM pertama, ini melihat ini halaman ini yang tempat parkir, kita lihat sudah bolong-bolong, ini kan semen. Tapi mungkin karena pengaruh air dan segala macam sehingga ini sudah berlubang-lubang. Makanya ini kalau kewenangan, sisi kewenangan ini organisasi perangkat daerah, Dinas Perdagangan Perusahaan. Tetapi saya minta tadi kepada Dinas PU supaya ini di khususnya yang lubang-lubang ditambali dulu. Tambal dulu. Nanti ke depan mungkin kita akan rencanakan apakah ini kita aspal saja supaya lebih kuat, lebih hano. Karena ini kan kalau terkena air garam mudah sekali rusak. Sekaligus juga tadi dari pengurus pasar dia melaporkan bahwa listriknya mati. Tapi saya telepon kepada Dinas Perusahaan Perdagangan, katanya dalam minggu ini juga diperbaiki itu.